Bukan hanya manusia saja dok. Bahkan kadang-kadang makhluk. Nah, sama ada yang bernyawa maupun yang tidak bernyawa. Ni Allah Ta'ala buat bandingnya supaya manusia dapat fikir dan ambil pengajaran daripada perbandingnya itu untuk kejap akidah pendirinya, cara beribadat, pegangnya yang sahih. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون Ayat 29 sampai 31 surah Az-Zumar dan akhir juzuk yang ke-23. Allah firman sebagai perbandingan orang seorang hamba yang ada tua atau pengcau nai dia banyak orang dengan seorang hamba yang ada tua hanya seorang. Tuhan tanya, sama tak? Kalau tengok pada zahirnya memanglah. Tapi nok dari ayat ni iaitu orang syirik dengan orang yang bertauhid. Orang syirik ya sembah banyak. Selain daripada Allah, ya sembah tu, ya percaya kepada benda ni, go tu go ni. Jadi supaya dengan tak ada tujuan dalam hidup mereka. Tapi orang yang berakidah betul dan bertauhid kepada Allah, ibadat hanya kepada Allah. Sebab itulah Allah Ta'ala tanya, hal yastawiyani mathala, perbandingan ni sama ke tak? Lepas tu di dalam Quran seperti mana saya beritahu belum pada ni, banyak ayat-ayat yang Allah Ta'ala cerita hubungnya dengan perbandingan. Sehingga ulama-ulama ada menulis al-amthalu fil Quran, perbandingan gotu-go ni yang ada di dalam Quran. Bukan hanya manusia saja tak, bahkan kadang-kadang makhluk. Nah, sama ada yang bernyawa maupun yang tidak bernyawa. Ini Allah Ta'ala buat bandingnya supaya manusia dapat fikir dan ambil pengajaran daripada perbandingnya itu untuk kejap akidah pendirinya, cara beribadat, pegangnya yang sahih dan sebagainya. Allah pun kaya, engkau hai Muhammad yang berdakwah sia malai, satu hari nanti engkau akan mati. Dan orang yang duk dengar ajaranmu, sama ada dia terima ataupun tak terima, mereka juga akan mati. Dan termasuk juga kita semua yang hidup di atas muka dunia ni, satu hari cucuk kita iaitunya mati. Allah beraya, di akhirat sikit lagi, kamu akan berbaloh bantah. Terutamanya orang-orang kafir, orang musyrik, orang munafik dan orang yang menentang ajaran Allah semasa hidup di dunia, mereka akan berbaloh bantah di antara mereka dan pakat duk sesar dengan sesungguh-sungguh sesar. Sebab tak terima ajaran Allah, tak terima ajaran Rasul, maka itulah nak kembali semula ke dunia. Nak masuk Islam, nak mengucap, nak wa'amal ibadat, nak jadi orang soleh, nak jadi orang juruh. Tapi nasi sudah pun jadi bubur. Istilah bahasa Melayu, sudah pun lewat dah. Habislah masa. Tidak ada guna lagi. Masa manusia ketika mati, nak kelik ke dunia semula, mustahil sama sekali. Inilah tiga ayat yang Allah Ta'ala firman. Cuba kita tengok maksud dia ayat yang ke-29. Allah memberikan satu misal perbandingan. Seorang abdi, lelaki
Maknanya seorang hamba lelaki yang dimiliki oleh beberapa orang kongsi yang bertentangan tabiat dan kemahuannya. Maknanya caunai dia tu ada belaka, caunai pasang itu, caunai pasang ini, atas orang seorang. Faham macam mana orang jadi hamba tu nak pergi top senang, gapo hak caunai dia nak, hak ni nak suruh kerja ni, hak ni nak suruh kerja ni. Oh banyak. Puluh-puluh caunai dia. Puluh-puluh toke hak duduk atas dia seorang. Dan seorang hamba abdi lelaki yang lain hanya dimiliki oleh seorang sahaja. Caunai seorang. Adakah kedua-dua hamba abdi itu sama keadaannya? Ni tu saya tanya. Nak suruh kita jawab kan? Ha, maka kita kena jawab sendiri katanya. Memang tak sama. Supaya orang tanya kita, putih dengan hitam sama tak? Ha, tu. Atas bawah, kiri kanan, langit bumi dan sebagainya. Memang tak sama. Walaupun pada hakikatnya sebahagian perkara tu hampir-hampir sama ataupun sama. Tapi sengaja dibeza-bezakan di antara keduanya. Cuba kita tengok nota kaki 1541. Misal perbandingan ini menggambarkan keadaan orang-orang musyrik yang menyembah banyak Tuhan dan orang-orang mukmin yang menyembah Allah yang Maha Esa. Orang-orang musyrik akan tetap berada dalam keadaan resah, gelisah dan serba salah kerana tak tahu kepada Tuhan mana yang mana satu di antara Tuhan-Tuhannya yang banyak itu hendak ditujukan pujaan mereka dan hendak meminta pertolongan. Mereka juga tidak mengetahui apa perkara-perkara yang disukainya dan yang tidak disukainya. Supaya dengan tokeh saat ni nak, tak tahu katanya tokeh ni cok bag mana. Tokeh tu cok bag mana. Banyak perkara ada. Supaya dengan orang syirik lah. Nah, semoh gatu, semoh gani dan sebagainya. Sebaliknya orang-orang mukmin yang mengasakan akan Allah Ta'ala akan tetap berada dalam keadaan yang tenang, tenteram. Kerana mereka sedia mengetahui apa yang diredai Allah lalu mengerjakannya dan apa yang dibenci serta dimurkainya lalu mereka menjauhinya. Nah tu dah. Dah kita tahu katanya Allah Ta'ala dia nak pasal ni. Dia suruh lagu ni, dia lari lagu ni. So tu dah. Tapi syirik dah kita tak tahu. Nah. Ni orang terutamanya orang zaman jahiliah dulu. Syirik puak-puak dia ni Masya Allah menjadi raja dalam hidup. Penuh dengan syirik. Gotu gani, gotu gani. Caya belakang. Kuaka atau pesaka daripada jahiliah itulah. Duk sero, duk jadi pesaka. Turung, 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 turung. Mari sapa ke kita hari ni. Orang Melayu pun duk ada lagi. Duk percaya ke pusu, duk percaya ke kubur, pokok kayu, gotu gani, duk ada lagi. Lepas tu duk main pasang wah sebat. Ha, tu. Jalan belakang tu azimat. Masih lagi duk ada. Ani ha, benar-benar pasal ni kita kena buat akidah kena betul dan jangan we ada syirik walaupun sikit. Siapa nak ngaji akidah lagu mana ngajilah, tapi matlamat tujuannya iaitu mengasakan Allah. Sebab tu kita ngaji tauhid. Tauhid asah asalnya maknanya menyatukan. Menyatu artinya mensatukan, tapi bahasa Melayu orang tak sebut mensatukan. Mensatukan Allah. Dia sebutnya menyatukan Allah. Maknanya jangan dua, jangan tiga, jangan empat, jangan, 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 jangan. Allah hanya satu. Ambil qul huwallahu ahad. Kemah dan kejaklah akidah kita. Satu surah yang Allah Ta'ala firman, orang tanya Nabi SAW. Terutamanya orang Yahudi, orang musyrikin mari tanya Nabi. Ya Muhammad, sif lana rabbak. Hey Muhammad, acu sifatkan Tuhanmu macam mana kepada kami? Allah Ta'ala pun suruh Jibra'il mari wayak kepada Nabi. Iaitunya surah Qul Huwallah tu. Qul Huwallahu Ahad. Katakanlah hey Muhammad, Allah itu satu. Allahu Samad. Allah lah tempat tumpuan, tempat minta tolong. Permohonan, doa, duduk di Allah Ta'ala belakang. Lam yalid, Allah tak beranak. Walam yulad, dan tidak diperanakkan. Maknanya Tuhan
Dia sendiri tak beranak dan tak ada siapa beranak kepada dia. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada sesuatu pun yang standing, sebanding, setaraf, yang serupa sama ada perbuatan, sifat, nama, gotu, goni, semua tiap-tiap perkara tak ada so pun yang serupa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu bila kita sebut ha Allah Taala, kita jangan duk gambar katanya Allah Taala serupa dengan gotu, serupa dengan goni. Tak ada. Tu akidah orang Islam. Tidak ada tashbih, tidak ada duk gi banding gotu, banding goni dengan Allah. Tak ada. Kemah selalu lah akidah kita. Ambil daripada mana? Ambil daripada Al-Quran. Lepas tu, hak Nabi royak di dalam banyak hadis, gotu goni sebagai hurai Al-Quranul Karim. Itulah saya royak katanya, siapa nak ngaji bab akidah, bab tauhid, lagu-lagu mana tapi matlamat tujuan pergi kepada hak tula belaka, iaitu nya ambil perkataan tauhid yang berasal daripada wahada, yuwahhidu tauhidan. Kalau orang ngaji saraf, dia tahu katanya, oh, asal perkataan tauhid daripada wahada, menyatukan ia. Sebab tu Allah satu. Saya tambah sini lagi. Sebab itulah waktu kita tasyahud baca at-tahiyah di dalam solat kita, kita akak tangih asyhadu an la ilaha illallah, akak jari kita ni. Sunat bagi kita, mata kita tengok kepada jari. Ketika kita sebut asyhadu an la ilaha illallah, kita akak jari kita. Nak menunjukkan bahawa mulut kita, mata kita, otak kita, hati kita dan anggota tubuh badan kita, iaitunya jari tangih, menyatukan Allah. Lepas tu, dalam peristiwa ni juga, iaitunya ketika Bilal bin Rabah, ketika dia diseksa, bukan? Tak ada perkataan lain dah yang dia sebut kecuali ahad, ahad, ahad. Kalau kita tanya, bila pada waktu tu ngaji akidah mana tu? Ngaji daripada Nabi, doi trong selalu dah. Dengar daripada Al-Quran yang Nabi baca dan daripada huraya daripada Nabi. Ahad, batu duk tokoh ni. Batu besar duk atas dada dia, atas perut dia. Tujuan orang tak je lah dah nak pergi mati. Tapi Masya Allah, masih lagi tangih dia dan mulut dia duk sebut. Tangih dia duk akak tak? Jari. Ahad, ahad, ahad. Nak mati di dalam akidah. Nak mati dalam bertauhid kepada Allah. Salah satu daripada doa yang Allah Ta'ala ngajar kita dalam surah Yusuf. Tawaffani musliman wa alhiqni bisalihin. Ayat apa ni? Ayat sepenuhnya panjang. Saya ambil sikit je. Matikanlah aku dalam keadaan Islam. Maknanya matikanlah aku dalam Islam, wahai Allah. Dan masukkanlah aku dalam golongan orang-orang soleh. Pak kita pun memang nak lagu tu belaka, tak ada kira lelaki perempuan, nak mati dalam Islam. Okey. Nak mati dalam Islam dan nak masuk di dalam golongan orang-orang soleh. Ketika kita duduk atas dunia lagi, kita nak duduk sekali dengan orang-orang soleh. Ha tu. Apatah lagi kita di akhirat nak duduk dalam kelum orang-orang soleh, orang berjuru, orang baik. Ha tu. Orang soleh bukan tak ada dosa, ada dosa, tapi sedikitnya kesalahan yang mereka itu buat, selalunya istighfar, minta ampun selalu dah. Kebaikan memang banyak. Kita pun nak lagu tu, nak ubah hidup kita. Kalaulah kita jadi kalu saja ni tak? Nak jadi Nabi boleh tak? Tak boleh dah. Tak ada dah Nabi. Sebab sinsut dengan Nabi Muhammad SAW. Cop. Nak jadi orang yang siddiqin. Siddiq. Orang yang benar. Hati kecek, perbuatan, akal fikiran bersih semua, zahir dan batin. Agaknya susah kita hidup di dunia yang penuh dengan aneka maksiat, gotu goni banyak. Kita nak jadi orang sedih, oh, agaknya susah dengan keadaan sekarang ni. Walaupun ada orang yang katanya boleh, kalau sekiranya orang tu yang benar-benar ambil sifat kebaikan, mari guna di dalam hidup dia, dia boleh jadi orang sedik. Tapi hampir susah. Orang yang benar sungguh.
zahir dan batin, pahami yang betul, amalan yang soleh, yang baik, apa. Tiga, kita nak mati syahid. Wallahu alam, kita tak tahu. Tapi semua orang Islam pakat nak mati syahid belakang. Sebab mati biasa dengan mati syahid memang berbeza darajat dia. Orang mati syahid, alhamdulillah, kalau betul sungguh niat dia, tekad dia, dia akan menjadi ahli syurga. Walaupun mati biasa akan dikira amalan hisabnya gotu gani, tapi mati syahid adalah satu kemuliaan yang Allah Taala bagi kepada orang yang dia kehendak. Sebab tu Allah firman, wa yattakhidha minkum syuhada. Allah pilih orang di kalangan kamu semua, hei hamba-hamba aku, hei manusia, orang yang mati syahid. Ada orang nak mati syahid tapi tak mati syahid. Ya, gitulah Allah Taala tanda siap-siap dah. Tapi orang soleh. Ha, ni yang keempat ni. Orang-orang soleh. Orang soleh ni sungguh katanya Allah Taala takdir siapa jadi orang soleh, siapa jadi orang toleh. Tapi usaha untuk menjadi orang soleh duduk di kita sendiri. Sebab tu orang hidup soleh ni dia ya wong chon hidup dia tu molek. Saya tak tahu nak hurai lagu mana. Nak ayat tu molek. Bagus. Setiap kali yang dia buat jadi kena belakang. Itu orang soleh. Sebab tu saya ulas sekali lagi, bukan orang soleh tak berdosa. Ada dosa. Sikit-sikit serupih-serupih. Pompih-pompih tu ada lah. Tapi usaha dalam hidup dia, alhamdulillah, usaha yang baik. Itulah yang Allah ayat katanya, alhamdulillah. Ayat ni. Ayat yang ke-29 ni. Banding antara orang jadi hamba hak pasal bersyirik dengan orang jadi hamba yang bertauhid, memang tak sama. Alhamdulillah, segala puji ucaplah alhamdulillah, syukurkan penjelasan apa yang bukan tidak diakui kebenarannya oleh orang-orang musyrik. Orang musyrik dia tak terima benda ni. Sebab apa? Sebab dia duduk mukmun, duduk di dalam syirik yang pekat gadik, tak boleh tubik daripada syirik dia. Tapi kita orang mukmin, alhamdulillah, Allah Taala wis selamat kita daripada syirik. Bal aktsaruhum la ya'lamun, Tuhan kata. Bahkan kebanyakan mereka tidak mengetahui akan hakikat tauhid itu. Sebab tu kita kena wikna hakikat tauhid. Duk ngaji akidah. Nah, daripada kitab tu kitab ni, guru tu guru ni, marilah kita pakat kena sungguh-sungguh gapo dia tauhid, gapo dia akidah. Allah pun firman. Tengok tak habis juga hari ni dah. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Allah raya kepada Nabi, sesungguhnya engkau wahai Muhammad akan mati. Mayyitun boleh makna berbagai. Akan mati. Orang mati. Makna mayyitun belakang. Kita ada sebut mayat-mayat. Ambil daripada mayyitun ni. Nah, tapi umumnya orang Melayu kita bila sebut mayat, artinya orang yang tidak bernyawa kita panggil mayat. Tapi dalam istilah bahasa Arab, mayitun akan mati. Allah pun raya kepada Nabi totok tertutur, innaka, sesungguhnya engkau hai Muhammad, mayitun. Wa innahum mayitun, dan sesungguhnya mereka juga akan mati. Mereka ni siapa ni? Orang hendak menetemu dan semua manusia akan tuju kepada kematian belaka. Nah, insya-Allah boleh jadi saya akan baca kepada kita sejarah nah kematian Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai tumpuk tambah di atas. Hak ni sikit tengok esok dah. Insya-Allah saya baca ni ada kitab si ada. Saya ada sedia kitab Ar-Rahiqul Makhtum yang sebagai rekasan sejarah-sejarah Nabi dan orang terjemuh boleh katakan hampir setiap bahasa lah ni. Ar-Rahiqul Makhtum yang ditulis oleh Safiyur Rahman Al-Mubarak Furi rahimahullahu taala. Sekadar inilah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.